Raja-raja Kerajaan Singasari. Silsilah dari Kerajaan Singasari ini hadir dalam dua versi, yakni Pararaton dari Prasasti Kudadu dan juga Negara Kretagama. Berikut ini adalah beberapa raja yang memerintah pada masa Kerajaan Singasari. 1. Ken Arok memerintah dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi, yang merupakan pendiri Kerajaan Singasari dan diberikan gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi. Ken Arok tewas terbunuh pada tahun 1227 Masehi oleh suruhan dari Anusapati, anak tiri Ken Arok, dan ia dikebumikan di kegenangan di bangunan Siwa Buddha. 2. Anusapati memerintah dari tahun 1227 sampai 1248 Masehi, yang memerintah dalam jangka waktu lumayan lama, namun tidak banyak melakukan perkembangan untuk kerajaan karena sering menyabung ayam. Toh Joyo lalu mengundang Anusapati ke Gedung Jiwa untuk pesta sabung ayam, dan saat acara berlangsung, secara tiba-tiba Toh Joyo menusuk Anusapati dengan keris yang dibuat oleh Empu Gandring, dan Anusapati didharmakan pada Candi Kidal. 3. Toh Joyo memerintah tahun 1248 Masehi sesudah Anusapati wafat. Pemerintahan tidak berlangsung lama sebab anak Anusapati, yakni Ranggawuni, ingin membalas kematian sang ayah, dan ia dibantu oleh Mahisa Cempaka serta pengikutnya, sehingga akhirnya bisa menjatuhkan Toh Joyo dan memegang kerajaan tersebut. 4. Ranggawuni memerintah dari tahun 1249 sampai 1268 Masehi dengan gelar Sri Jaya Wisnu Wardana, yang didapat dari Mahisa Cempaka, anak Mahisa Wongateleng, yang memang dipersiapkan untuk memimpin Kerajaan Singasari sebagai penerus atau pengganti dari Ranggawuni. Pada pemerintahan ini menghasilkan kedamaian sampai tahun 1254 Masehi. Kertanegara, yang merupakan anak dari Wisnuwardhana, diangkat menjadi seorang raja muda, dan Wisnuwardhana menutup usia dan didharmakan di Jajagu tahun 1268 Masehi. 5. Kertanegara memerintah dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi, yang menjadi raja terakhir Kerajaan Singasari sekaligus menjadi raja terbesar sebab impiannya yang ingin membuat Nusantara bersatu. Ia diberi gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara, dan ia memerintah dengan dibantu oleh 3 Mahamenteri, yakni Mahamenteri Ihino, Mahamenteri Ihalu, serta Mahamenteri Isirikan. Beberapa Wide juga ikut dijadikan bupati di daerah Sumenep, Madura, serta diberikan gelar Arya Wijaya. Kertanegara didharmakan sebagai Siwa Buddha pada Candi Singasari, dan arcanya terkenal dengan nama Joko Dolok di Taman Simpang, Surabaya.